Halo guys, siapa di sini yang gak suka liburan? Pastinya semua suka dong. Ketika berlibur, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Baik itu mempersiapkan barang yang akan dibawa, kuliner apa yang ingin dicoba, dan memilih tujuan destinasi mana yang ingin dikunjungi. Tapi ada juga nih hal yang tidak kalah penting guys, yaitu memilih tempat beristirahat atau hotel mana yang ingin ditempati. Nah, seiring berkembangnya industri pariwisata, di dunia ini banyak banget hotel yang menawarkan hal-hal yang unik untuk menarik minat para wisatawan. Nah, berikut 5 hotel unik di dunia yang menawarkan sensasi berbeda. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak tertinggal berbagai info menarik dari channel ini. Yang pertama, Manta Hotel. Berlokasi di Tanzania, hotel ini adalah salah satu hotel unik yang memberikan sensasi menginap yang berbeda. Manta Resort ini sebenarnya sama dengan hotel pada umumnya yang berlokasi di dekat pantai. Namun yang membuatnya berbeda karena hotel ini menawarkan private room yang terapung di tengah laut. Untuk menginap di private room ini, para pengunjung harus reservasi jauh-jauh hari sebelumnya guys, karena banyaknya wisatawan yang tertarik untuk menginap di sini. Harga dari private room ini sekitar $900 atau setara dengan 12 juta rupiah. Untuk menuju ke sini, para pengunjung akan diantar oleh pelayan hotel menggunakan perahu kecil. Nah, di atas resortnya bisa digunakan untuk bersantai dan berjemur. Dan di bagian bawahnya menawarkan sensasi tidur di bawah air dan menikmati indahnya dunia bawah laut dengan ikan yang banyak. Wah, seru juga ya guys. Faridpur Hotel. Berlokasi di negara Bangladesh, hotel ini bisa dijuluki hotel paling murah di dunia guys. Harga per malam di hotel ini hanya Rp4.000. Yap, tapi sejalan dengan harganya, fasilitas yang didapatkan di sini hanya satu tempat tidur saja guys, dengan model seperti barak. Dan juga satu toilet dengan pembuangan langsung ke sungai yang digunakan secara bergantian dengan para pengunjung. Ada yang tertarik nggak buat nginap di sini? Crane Hotel. Berlokasi di Amsterdam, Belanda, Crane Hotel memberikan pengalaman menginap yang unik dan cukup ekstrim guys. Hotel ini sebenarnya adalah mesin derek atau crane bekas yang dimiliki oleh seorang pria yang bernama Edwin Corman. Pria ini membutuhkan waktu selama 3 tahun untuk mengubah mesin derek menjadi sebuah hotel yang cukup unik guys. Dengan ketinggian 45 meter di atas permukaan laut, membuat pemandangan yang sangat indah dari atas hotel ini. Untuk naik ke sini, para pengunjung harus menaiki anak tangga dan beberapa lift sampai akhirnya tiba di kamar yang mereka pesan. Unik juga ya guys. No, just forgot my suitcase. Wait there. No, it's fine, it's fine. And we have arrived at our room. Free Spirit, as you can see, that is what it is called. It's really windy up here. This is the view from either side. Das Park Hotel. Berlokasi di negara Austria, hotel ini menawarkan konsep yang cukup unik guys. Hotel ini dibangun dengan misi ramah lingkungan dan sistem pembayarannya pun cukup seikhlasnya saja guys. Malah, kalau lebih dari 3 hari di sini, maka pengunjung boleh nginap gratis. Dan pihak hotel hanya meminta cenderamata untuk mempercantik dekorasi kamar. Hotel ini dibangun dari pipa bekas yang diubah menjadi beberapa kamar hotel. Meskipun hanya dari pipa bekas, tetapi dalam kamarnya memiliki sentuhan seni yang cukup tinggi guys. Hotel terkecil di dunia. Biasanya, hotel menyediakan satu kamar luas untuk para pengunjung. Tetapi, berbeda dengan hotel yang satu ini guys. Hotel ini dijuluki hotel terkecil di dunia. Muhammad Al-Malahi adalah pemilik dari hotel ini. Ia memodifikasi satu mobil kecil menjadi satu buah kamar yang cukup unik yang berlokasi di negara Yordania. Interior dari mobil ini cukup unik dan khas dari Yordania. Kalian akan menemukan beberapa catatan kartu nama maupun foto-foto dari para pengunjung yang datang ke sini. Untuk menginap di sini, kalian harus merogoh kocek sebesar 750.000 per malam.
Itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel ini agar kamu tidak tertinggal berbagai info menarik lainnya. See you on the next video. Dadah!